Gelaran Lomba Karapan Sapi memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur ricuh. Kericuhan diduga akibat salah satu peserta merasa dicurangi. Keributan terjadi antar pendukung Karapan Sapi yang digelar dalam memperebutkan juara Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya adu mulut, para pendukung Karapan Sapi bahkan mengeluarkan senjata tajam dan saling kejar. Setidaknya 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat bentrokan ini. Kericuhan bermula akibat salah satu peserta dituding melakukan kecurangan dengan melaju lebih cepat sebelum waktu dimulainya lomba.